Ya lo, gimana udah ada kabar soal Intan? Ya Allah, belum. Yaudah, terus kabarin update-nya terus ya. Yuk. Mas, gimana? Intan udah ketemu? Ya Allah, Intan di mana ya? Kita berdoa terus ya sayang. Semoga Intan gak kenapa-napa. Siapa mas? Gak tahu. Kita lihat aja. Mai, 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 kamu udah cari Intan kan? Ketemu kan? Kita belum berhasil nemuin Intan. Kamu belum ketemu, tapi dari tadi kamu cari Intan kan? Kak, kita udah cari ke seluruh tempat, ke semua pelosok, dan kita masih belum berhasil nemuin Intan. Ya ampun, Intan. Kamu di mana ya, sayang? Kak, sabar ya, Kak. Intan itu anak yang baik. Pasti dia dilindungi oleh Allah. Ardi, maaf sebelumnya, tapi gue yakin banget ini semua perbuatannya Bu Rina. Hei, jangan sembarangan kamu ngomong ya, enak aja. Justru aku yang bawa Intan pulang. Intan udah pulang? Itu ada di mobil, lihat aja dia lagi tidur. Coba kesana, makanya jangan nuduh sembarangan. Aku selalu dituduh gak bener aja sama kalian semua. Mas, aku bawa dia mas ke dalam dulu ya, mas. Kamu lihat kan? Mama sudah selamatin Intan. Makanya jangan nuduh sembarangan. Hati-hati kalau ngomong. Nuduh sembarangan. Nggak sih maksudnya Mama Mirza? Jelas-jelas tadi kita lihat dia ada di gedung itu dan dia bawa Intan. Gue juga nggak tahu, Mai. Tapi gue yakin banget. Bu Rina tuh ngerencanain sesuatu.